11 kendaraan itu ada depan, sedangkan yang 10 ada di belakang. Kemudian di situ ada dua apa sepeda motor, pengendara sepeda motor dari anggota Kodim mungkin disalip gitu, disalip kemudian dengan pengejaran yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akhirnya terjadi cekcok antara Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!